Cobot versus Ultraman Dynapro. Pada suatu hari, Ocobot dan Bomboy sedang mancing di sungai sambil mencari ancaman alien jahat. Wah, ancaman cuy. Sungai ini terang sekali ya, Bomboy, kata Ocobot. Yalah, betul. Apalagi kita mancing sama Ultraman Zero, Cobot. Ya, gak apa-apa. Nanti kan kita dapat ikan banyak kalau mancing sama aku. Jadi nanti kita bisa makan-makan, Bomboy. Betul cakap Ultraman tuh, Bomboy. Aku nak coba berenang sambil mencari sesuatu ya, Cobot. Boleh, boleh. Aku tunggu kasih ninja ya. Sama Ultraman Zero, Yume ya. Boto kakumi. Yeah. Onokara wa itami yo sose. Oh, apa itu, cuy? Tutai. Bodobi dobo o ni daru. Em to nage tada. Kewaru sore wada botoru na tada. Namae wa ul Toraman Zero. Zero. Tangannya Bobowe kenapa pakai sarung tangan kayak gini ya? Ini sarung tangannya keren banget loh, cuy, itu. Nah, ya udah, ayo langsung. Woi, kita dapat pedang. Woi. Kita dapat pedang, cuy. Wah. Pedang apa ini, cuy? Kalian tahu gak ini pedang apa, cuy? Wih, keren banget pedangnya. Udah, kita kembali ke sana. Ultraman Ocobot, aku coba pedang nih. Pedang apa nih, Boboiboy? Kata Ocobot. Ada dua lingkaran ke dalamnya. Adudu dan Probe bersama Dyna pun datangin Ultraman Dyna jahat ya, cuy. Itu dia yang cebos pedangnya. Rakan pedang tuh cepat. Ocobot, sembunyi cepat, kata Boboiboy, cuy. Biar aku dan Zero yang menghadapinya, Ocobot. Baik, Bomboy. Dyna, serang bocah tuh. Kalahkan. Wih. Ada di mana, cuy? Ada di mana? I'm stopper. Hah. Wih. Rupa ngapain tuh? Ayo kita serang bersama. Tak kalah kasih Bomboy dan Zero nih. Tak kalah kasih Zero. Tak kalah kasih Zero. Nah, cuy. Rasakan ini Zero. Oh. Kita injak-injak terus aja, cuy. Oke, Zero udah kalah, tinggal Bomboy. Mari sini kau. Oh. Aku akan beri kau rasa. Udah kalah, cuy, si Bomboy. Kenapa dia kuat sekali, Bomboy? Kata Zero. Dyna dan Adudu tuh. Wah, hancurkan dia. Hancurkan. Dyna shot down. Wah. Bomboy. Berani sekali kalian menghajar Bomboy dan Zero. Jangan gunakan pedang tuh. Kau tak tahu apa yang akan terjadi, Ocobot. Iya. Iya. Mereka pun berubah menjadi bola. Kecuali Probe dan Ocobot. Ya ampun, cuy, jadi bola kekuatan semua, cuy. Apa yang kau lakukan pada Ichi, bos, Ocobot? Aku tak tahu. Lari. Pergi ke kedai toh, Abah. Oke, kita akan pergi ke kedai toh, Abah. Naik Vespa impian kita, cuy. Bentar, cuy. Bentar, kok, bro. Nah, kita akan kesana, cuy. Ini sepertinya keren, loh, cuy. Kita memanfaatkan energi angin, cuy. Kita memanfaatkan energi angin, cuy. Kita
memanfaatkan energi angin, coy. Dan energi auto. Ya enggak mau kasih. The lost the night is extra of the paradise. Aduh, susah coy, map. Oh, cobot. Kuasa teleportasi. Baru tahu kan aku baru tahu sih kalau cobot kuasa teleportasi. Oh, parkirnya enggak sopan banget sih, cobot. Atau bapak-bapak ini lalu teramai jadi bola toh, kata cobot. Oh, jangan terlalu risau ya, oh cobot. Eh, atau kau tak apa tuh, tahu ke cara selesaikan masalah nih? Atau pastilah tahu. Kau pegang tuh pedang Ultraman Op kan, Ultraman Opetir. Ini pedang Ultraman Opetir toh. Yalah, betul sekali. Kau harus cepat ke sana sebelum probe sebelum menemukannya. Saya takut toh, saya tak kuat macam Boboiboy. Kalau takut, lempar je bola tu ke Ultraman atau Boboiboy ke tanah. Apa kita disuruh melempar bola-bolanya, cuy? Baiklah, pergi ke rumah Ultraman Orb. Kita akan pergi ke rumah Ultraman Orb, cuy. Nice. Ayo, kita pasti bisa, coy. Kita pasti bisa, cuy. Ayo. Kita pasti bisa, cuy. Mewujudkan mimpi. Berhenti kau, Wocobot. Prob. Serahkan pedang tu cepat, atau kau akan menyesal. Tidak akan, Prob. Tidak akan. Berubah, Ultraman Dyna. Prob pun berubah menjadi Ultraman Dyna dengan melempar bola-bola itu. Wah, ternyata ini kuasanya ya. Baiklah, aku akan melemparnya. Jangan, Wocobot. Aku tidak peduli, Prob. Yeah. Oh cobot, berubah menjadi Ultraman Zero, woy keren cuy. Maju kok bro, kekuatan kita sudah sama, aku tak takut denganmu. Tak semua, tak sama, aku adalah robot tempur sedangkan kau adalah power spider. Kalahkan bro. Aja kalah cuy. Ini aja kalah cuy si Pro. Eh si Pro. Kalah. Padahal belum terlalu kasar ini loh. Akan ku kalahkan kau, kata Ultra. Oh coba pun berubah jadi bentuk semula. Lari takut. Yes, lari-lari lagi. Pergi ke rumah Ultraman Opetir. Oke. Mana rumahnya? Udah aku bilang cuy, mending teleportasi aja cuy. Teleportation! Kasih. Teleportation! Teleportation! Gak mana rumah Ultraman Opetir? Ini pedang Ultraman Orb, waduh berubah jadi Yero lagi cuy, keren cuy. Bagaimana kau bisa mendapatkan pedang ini, hah? Ini sudah aku simpan di dalam air. Dan pedang ini sangat rusak parah, kalau digunakan akan bahaya. Pasti mereka sudah menjadi bola kan, Ocobot? Kata Ultraman Opetir. Betul Orb, mereka sudah menjadi bola. Akan ku perbaiki sekarang, kau tunggu kejap ya. Ultraman Orb pun masuk ke rumah. Dan Pro pun datang. Sekarang serahkan pedang itu, Ocobot. Tak akan, Pro. Tak akan. Apa ini?
Tubuhku kehilangan kekuatan. Rob dan Ocobot pun berubah menjadi wujud semula. Waduh, langsung berubah jadi semula, cuy. Dan bola-bola itu pun udah kembali menjadi semula. Wah, jadi manusia. Wah, ya ampun, cuy. Ocobot, kau tak bakal, kata Bobo Boy. Ya, aku merasakan hal yang aneh lah, Bobo Boy. Kalian tadi berubah menjadi bola, teman-teman. Aku takut sekali. Apa? Ya sudah, pikirkan nanti saja. Ultraman Rob pun keluar rumah. Oh, ternyata berhasil ya. Baiklah. Sekarang, tangkap Pak Dudu tuh. Eh coy, mari kita menangkap Pak Dudu. Tangkap Pak Dudu. Ayo cuy, tangkap Pak Dudu. Siapa kata orang jahat begitu? Tengoklah si Adu, kepala dia dus. Sehari 5 kali dah kumpul satu. Kita udah dapat Tokoko dan Adudu. Kalahkan satu persatu. Nice. Akhirnya Dudu pun sudah ditangkap. Dan Bobo Boy pun makan ikan bakar bersama Ultraman sampai malam. Tamat. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe di channel kalian. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah.